sudah second class gimana? Yang second class ini dia berbunyi tapi dia tidak berpihak. Oh, tidak ada lagu, tidak ada. Maknanya itu dikit-dikit, tidak usah tapi-tapi. Ada orang dikit lagi, ada orang 20 ribu kali. Itu masih bilang. Itu memang dia berzikir. La ilaha illallah. 70 ribu kali. Betul berzikir. Tapi sebenarnya dia bukan berzikir. Itu dia namanya dia beramal. Dalam bahasa orang lain lagi faham hakiki itu namanya beramal ni dia melakukan kerja amal kerja. Buat kerja apa? Ada amalan tertentu yang dia nak capai. Sebab itu dia melakukan zikir 70 ribu hari. Ada benda yang dia nak capai. Sebab itu dia bilang. Kalau ini jenis tak bilang, bila nak sampai 70 ribu? Orang tak bilang. Jadi itu kena bilang. Jadi dia zikir. Orang kata zikir sebenarnya tak. Itu sebenarnya satu amalan. Zikrullah ni memang amalan juga. Tapi orang Melayu bila dah macam tu dipanggil amalan, yang ni dipanggil zikir. Ini orang Melayu istilah. Zikrullah ni maknanya dia baca. Jadi lidah ni basah dengan zikrullah. Mana basah dengan zikrullah ini? Dia tidak berbilang. Dia sentiasa. Itu yang bagus ni. Itu yang lebih bagus daripada yang bertasbih. Nak berzikir tasbih tinggi. Kalau dia tasbih tinggi tak ada apa. Tenang. Tasbih tinggi tak ada zikir. Hancur. Jadi macam mana? Boleh berzikir tanpa berbilang. Itu lebih baik. Baca lah apa-apa. Okey. Dalam masalah zikir ni, saya konar sikit. Selalu kita kata, terutama kes orang perempuan, masa dia uzur, masa dia ABC lah, budak-budak sekolah suka pakai istilah ABC. Orang tu boleh pakai O. Apa ABC? Allah bagi cuti je. ABC dia. Betul juga. Waktu itu, dia memang hukum kata, tidak boleh baca Quran. Haram baca Quran, haram solat. Banyak benda wajib jadi haram. Tapi kalau baca Quran dengan niat zikir, boleh. Kan begitu, betul tak? Kan? Ke tak betul? Biar semua ni tak tahu. Biasanya gitu kan? Boleh baca Quran dengan niat zikir. Kita kena ada satu guideline, satu panduan. Macam mana? Macam mana yang kata baca Quran yang jadi macam mana dengan yang berjumpaan? Betul-betul. Dia ada lah sebenarnya beberapa perbezaan dan sebegitu. Membaca Quran ini, dia ada adab. Bila dia dalam keadaan uzur, dia tidak boleh menggunakan adab-adab itu bila dia baca Quran. Sebab bila dia guna adab tu, maknanya dia bukan zikir tapi dia baca Quran. Tak boleh guna pula dia. Takkan tak boleh guna pun. Baca Quran pun tak boleh. Jadi adab baca Quran, jangan guna adab baca Quran tu. Sebab bila dia tidak menggunakan adab baca Quran itu, dia masuk kategori orang zikir. Pasal tuntutan dia tidak sama. Baik. Yang dikatakan baca Quran itu pertamanya dia ada Quran depan. Baca Quran mesti ada Quran ke? Orang baca Quran juga. Dia baca Quran juga, tak ada pula berkurang Quran. Nanti dulu yang itu. Ini cerita kita yang tak mampir Quran. Pasal yang hafal Quran ni, dia pernah alim dah. Dia dah hukum macam mana, tak salah dah. Kita yang tak tahu apa hafal Quran ni, yang kena tahu ni. Biasanya orang baca Quran ni, dia pandai Quran. Kemudian
dia akan memulai bacaan itu dengan bertauz, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Lepas itu dia mesti membaca Quran itu dengan tahajud. Ya, wajib orang yang baca Quran bertajwid. Selesai baca Quran, sadaqallahul azim. Ya. Yang itu kalau dibuat tak boleh. Ya. Dan lagi satunya, bacaan Quran ini biasanya dia akan membaca ayat yang berbeza-beza. Surah ini, surah ini baca, itu mana baca Quran? Apa beza Quran berzikir? Berzikir ini pertamanya dia tak tengok Quran. Oh zikir, mesti kita tengok Quran. Ataupun dia tak apa ni, nak apa je mana? Dia mungkin akan membaca daripada helaian-helaian yang bukan Al-Quran. Dia tulis pada teks ke, dia potong pada majalah ke, dia tengok dalam handphone ke, dia apa pun yang bukan Quran. Ya. Sebab dia nak zikir, dia kena Quran. Dan zikir-zikir ini dia dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran bismillah itu sunnahnya hanya di awal surah. Dan tidak ada bismillah di dalam surah Al-Baraqah, surah At-Taubah. Ya. Tapi kalau kita berzikir di satu amal, satu perbuatan yang kita nak buat, permulaan zikir itu permulaan ayat yang nak baca itu bukan awal surah, awal yang nak baca. Maka rangkap itu, dia nak baca rangkap tu sebelum dia start nak baca, baca bismillah. Apapun nak buat pun dia baca bismillah dulu. Jadi dia zikir, baca bismillah dulu kalau dia baca rangkap tu, walaupun dia bukan di awal surah. Ya. Dia tak ada surah Allah Azim Al-Hujung, tak ada. Tapi dia baca 7 kali bahasa tu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis-habis Assalamualaikum. Eh, kan Assalamualaikum itu sikit-sikit ada Assalamualaikum. Sikit-sikit Assalamualaikum itu berdua. Ya. Dan ini satu benda yang selalu tidak sama dengan pendapat orang lain. Ya. Tapi ada juga yang sependapat. Apabila kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak diwajibkan tajwid. Bila kita tidak membaca Al-Quran, maka kita tidak diwajibkan bertajwid. Walaupun yang dibaca itu ayat Al-Quran. Tapi itu dia baca Al-Quran, dia baca Al-Quran, tapi dia baca dengan niat zikir, maka tajwid ini tidak dituntut. Kalau baca ayat yang sama dengan niat baca Quran sebab ada adab-adab tadi, wajib dia bertajwid. Sebab itu dalam kita berwiri, dalam kita berzikir, dalam kita berdoa, sebenarnya tidak diperlukan tajwid. Tapi setengah-setengah ustaz yang ada tajwid, sampai wirid tajwid. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Benda itu dah ikhlas. Kau itu pula kaya lah, aku benar. Ya. Tapi kita kena gitu. Kita tak tahu. Baik. Kalau dia kata, dia baca. Okeylah. Dia kata subhanallah tu. Kalau dia
minum dia. Mana dia juga? Dia pun tak cikir dah. Dia berzikir tapi dia diam. Mana dia juga? Di sinilah sebenarnya yang dituntut kepada wiri ke, kepada doa ke, kepada zikir-zikir ke, bukan tajwidnya. Tetapi adalah kefahaman dan matlamat. Itu yang dituntut. Ya. Kita berdoa guna ayat Quran. Yang penting bukan tajwidnya, tetapi faham apa yang kamu doa, itu yang dituntut. Tapi orang Melayu ni dia tak pentingkan faham makna doa tu. Dia penting doa tu canggih bunyinya. Oh, tahlil Allah tu dia. Daripada berasap sampai sejuk ayam bakar tu. Dia punya doa tu untuk kawan bila pula ke imam lah. Pena doa kalau imam daripada balik berusi. Banyak tu doa. Ish. Tu, tanya banyak doa ni ke, itu doa tu. Maknanya tulis depan kurang, kurang faham lah. Tapi orang nampil lama dulu. Banyak-banyak orang kurang faham makna. Penat doa tu kan. Kalau Allah bagi pun kamu tak tahu. Macam kamu tak tahu minta apa. Oh ini aku minta lah apa dapat. Mati pasal. Pasal minta tu tak tahu. Apa benda dia minta. Jadi itu masalahnya. Siapa tadi tu berwiri zikir? Apa matlamatnya? Oh sebab nak itibar dengan apa nak buat sebagainya. Kita kena tahu matlamat. Itu lebih dituntut daripada bertajwid. Ini yang susah hati pula bila berwiri dan zikir. Tapi yang susah hati pula. Kita tak ada berwiri. Ada macam orang tu bila dia kata orang tadi baca lah. Kalau Rasulullah yang usah dia kata tujuh lah. Allah lah. Sebab apa? Sebab itu diri. Dia bukan baca Quran. Walaupun benda tu ayat Quran. Jadi di sini kita kena faham. Yang dituntut. Waqtil Quran dan tartilah. Dan bacalah Quran itu dengan tartil. Baca Quran. Jadi bila baca Quran ni, dia ada beza adab. Jadi kalau orang perempuan tu, dia usah. Dia kena berzikir. Jangan kata, ni yang baca Quran ni yang berzikir. Tapi adab tu semua adab baca Quran. Tak mahu gitu. Dia, dia tak dapat memahami apa beza. Dia tak beza. Jadi kita kena faham apa beza. Supaya kita jelas. Oh, ini video ini. Okey. Dia buat jauh lalu. Jadi zikir itu adalah satu benda yang sah. Ya. Jadi baca Quran dengan ini sebagainya. Baik, tapi zikir yang bersuara tanpa berbilang saya kata second class kan. Oh, itu yang first class. Yang first class, zikir yang tidak berbilang dan tidak bersuara. Zikir yang first class dia tak ada. Bilang dah tentu tak ada. Sebab suara tu kan kita kena suara dia tak ada. Zikir benda zikir tak suara. Zikir tu maknanya apa tuan? Adakah zikir tu maknanya sebutan? Ya, memanglah bagus basah lidah kita dengan zikir Allah. Bagus. Ya, basah lidah kita dengan mengingati Allah. Bacaan-bacaan yang mengingati Allah. Tapi zikir tu sendiri maknanya apa? Zikir tu maknanya bukan baca. Zikir tu maknanya ingat. Ya. Bila ingat, dia bukan mesti di mulut. Ya. Macam niat di hati. Dalam bahasa Syafi'i, sunat keluarkan di mulut. Dia, supaya mudahkan hati. Sebenarnya pakai bukan mulut, hati. Kalau selama ni kita sembahyang pakai hak mulut di hati langsung tak peduli, selama tu dah sembahyang dia tidak sah. Yang kita usali, usali, usali tu kan? Itu di Mekah, di Mekah tu apa Pak Anak ni? Terus ni Pak Anak mana? Pasal kita usali, kita tak tahu apa benda kita sebut. Kita tak usali, kamu sebut dalam buku tu lebih itu. Ya? Pak Anak ni pula, dia tak payah buku, dia faham benda tu. Jadi usali ni apa? Usali ni sahaja aku sembahyang. Ya? Bila Pak Anak dengar, kita tambah pula yang yang was-was, yang gagap. Usalli, usalli, usalli. Pak Arab kata, Pak Arab kata kita saja bersemayam, saja bersemayam, saja bersemayam. Pak Arab kata aku bersemayam, apa buat aku, aku yang tampur di Pak Arab itu menyampah ini mok. Sebab usalli cuma saja bersemayam, ada bersemayam, ada yang beri kamu, pasti aku kata Pak Arab. Pas masa dia pun tak ada yang usalli. Nampak? Tapi sunat begitu sebab nak memudahkan hati.
hati, bukan ucapan. Sama macam zikir sebenarnya. Ingatan dan hati itu sentiasa mengingat Allah. Kalau mulut berwih-wih zikir sekali pun, sampai putus-putus tasbih zikir, tapi hati tak ingat pada Allah. Baca subhanallah, Allah akbar, la ilaha illallah, wala haula wala sebagainya. Hati mengenangkan bola dan mengingatkan UPS Arsula bocor. Dan dia ingat sekali. Tak guna you zikir. Pasal zikir tu ingat sebenarnya. Mulut ini sebagai membantu untuk kita ingat Allah SWT. Mulut aja, hati ingat benda lain, itu bukan zikir pun tuan. Itu tu tengah buat apa, tengah buat tahu, tu ambil radio namanya. Tengok. Zikir dia mesti disertai dengan hati yang mengingati Allah, baru namanya zikrullah. Habis tu zikir yang tak ada suara, tak ada bunyi, sebab zikir itu adalah ingat. Ya. Pernah dengar majlis ilmu kita ni adalah zikrullah? Pernah dengar? Kan orang cakap. Jadi yang kuat kata zikir ramai-ramai ni, bidang mahal sebagainya, tak boleh bidang apa dah banyak dan zikir sudah lah tu. Tapi kalau berzikir ramai bidang mahal, ni kita ada dalam majlis zikrullah. Jangan sempitkan makna zikrullah itu, sebab zikrullah adalah mengingati Allah. Sebab itu, dalam ilmu yang telah diharamkan, yang disebut sebagai ilmu wahdatul wujud, datang mana nak tahu dia asalnya benda itu memang tu asal, tapi pasal anak murid yang belajar ni kadang basic tak apa ni tahu, macam pokok tu aku tak apa nak panjang aku tiba-tiba nak bendang benar itu umbang lah tuan. Faham? Nak belajar ikut tarikat ke nak ikut mana-mana amalan-amalan bersuluh sebagainya, kalau asas tidak kuat, tidak cukup, baik tak sah. Ya. Pasal demo yang bersuluh yang ikut tarikat ini, dia pun nak mengembangkan dahan-dahan berendah. Nak kembang rendah ni, kalau aku tunjang tak kuat, berhenti je. Terjerumpul je jadi tak. Ya. Sebab itu, orang yang belajar tanpa asas, majoriti akan terpesona. Sebab itu dikatakan salah. Apa benda pada wujud sebenarnya? Maknanya kewujudan yang satu. Apa benda itu? Tuan-tuan tahu, sebenarnya itu di antara orang kata di antara zikrullah. Maksudnya apa saja yang dilihat Allah wujud di situ. Tuan-tuan tengok tiap masjid, ya. Allah ada di situ. Macam mana gaya? Ya, kalau tidak kerana izin Allah dengan ilmu yang dibagi dan sebagainya, orang tak boleh buat tiap. Bila ada tiap, nampak kebesaran Allah SWT. Hebat Allah ini memberi orang ilmu sehingga orang boleh cipta tiap. Itu je sebenarnya. Tak usah dalam-dalam, hanya dalam-dalam orang pening yang jadi mata berbino-bino, tak nampak dalam tu itu. Sikit-sikit, simple-simple. Tuan tak nampak kereta canggih. Hebat, Masya Allah kereta ni. Dia nampak Allah semua. Pasal apa nampak Allah? Kalau Allah tak berikan ilmu, Allah tak berikan kereta tu. Jadi apa pun yang kita nampak, kita akan ingat Allah semua. Itu zikrullah. Nampak pokok, nampak laut, nampak gunung terbang, nampak aksiden, nampak pokok. Kita akan ingat Allah. Bila kita nak lupa dengan Allah? Sebab semua benda tak boleh buat. Itulah zikrullah. Ya, itu di antara perkara yang menyebabkan zikir itu tidak berbunyi dan tidak berbunyi. Siapa yang lebih baik jiwanya selain daripada orang yang tengok apa pun dia ingat Allah SWT. Tengok apa pun dia ingat Allah SWT. Bagus ya? Tapi kadang bila belajar ke dalam sangat, dia dah pergi ke mana-mana, pergi lubuk, mana laluan, terowong, bawah tanah yang tak tentu hanya, oh dah mana-mana pergi mana. Saya bukan nak mengatakan tentang elok dia belajar benda tu, tak apa itu. Saya nak kampurkan asal benda tu sebenarnya dia tidak salah. Dia salah tu kerana orang bawah. Dia tak ada basic, dia belajar, akhirnya tumbang. Tumbang pun jadi yang beli.
istidraj memang. Ya. Allah istidraj. Oh, dia lagi hebat. Lagi dia lagi hebat. Pedih. Dah jauh menyimpang tu. Ini. Istidraj ini masih ada di sini sekarang. Jaga-jaga. Itu yang bahaya tu. Ya. Baik. Bila kita tahu ini, dan zikir yang tanpa bersuara, tanpa berbilang saya sebut tadi itu, itu adalah yang secara umum. Kalau tuan-tuan kaji, kalau tuan-tuan kaji dan izin ke Allah, Allah beri rezeki, tuan-tuan pengkhususan kepada zikir yang tidak berbilang dan tidak bersuara itu ialah zikir yang melalui nafas kita. Itu sunat. Itu yang khusus. Ya. Yang saya sebut tadi itu ia juga, tapi secara umum. Yang khususnya zikir yang tidak berbilang dan tidak bersuara ini, yang dikatakan first class itu, ialah zikir yang dizikirkan melalui nafas-nafas. Setiap sedutan dan hembusan nafas itu dia kata zikir, zikir Allah, ada zikir. Lalu ada lebih berpandai tapi dia kata diri makin apa yang ada lah ada ustaz ada wajib ke rumah kalau dia boleh dia sepeda apa pun dia melalui nafas itu itulah zikir yang first class yang kadang-kadang kita nak tengok cerita sampai ada sahabat ke ada orang-orang yang syahid bila didekat kau punya darahnya pun berzikir pasal dia berzikir bukan dengan lidah tetapi dengan jiwa hati nafas dia. Maka sebati benda itu memang dia akan jadi seorang yang sentiasa berzikir. Orang ini setan nak masuk dalam. InsyaAllah orang ini kewajipan-kewajipan yang diwajibkan pada dia bukanlah menjadi satu yang berat bagi dia. Bahkan orang yang begitu itu dia akan menambah lagi amalan-amalan yang wajib itu dengan yang sunat-sunat. Ya. Kalau kita buat banyak yang sunat, apa masalah kepada yang wajib? Masalah kepada yang wajib ni, masalah kepada yang wajib pun tak apa nak buat. Itu masalah sunat. Ya. Itu. Kalau tuan-tuan tiap-tiap lepas sembahyang maghrib tuan-tuan buat rawatib ba'diyah maghrib. Tiap kali sembahyang maghrib dia rumah ke di masjid ke rumah kawan ke musafir ke apa ke tuan-tuan tetap buat ba'diyah maghrib. Apa dia masalah sembahyang maghrib? Yang masalah nak buat ba'diyah maghrib ni maghrib pun tak apa buat. Memang masalah nak buat ba'diyah maghrib. Begitu. Jadi di sini bila orang tu jiwanya dipenuhi dengan zikir Allah setan masuk tak boleh. Maka nafsunya yang nak menghalang dia melakukan kewajipan itu tidak kuat. Maka di situlah satu kejayaan bagi kita bila kita boleh melakukan apa saja kewajipan tanpa rasa berat dan sebagainya. Ya. Jadi tuan-tuan ini adalah satu kejayaan. Bagi nafsu yang akan menguatkan dia adalah syaitan. Yang nak mengawal nafsu dalam badan kita adalah akal. Akal dengan nafsu sentiasa berlawan. Habis itu kita kena kuatkan akal. Nafsu jangan sampai setan masuk. Masa dia masuk susah kontrol. Jangan bagi dia masuk. Cara penuhilah jiwa kita dengan zikir Allah. Jangan penuhi jiwa dengan lagu-lagu, penuhi jiwa dengan sayap-sayap puisi-puisi. Itu penuh juga jiwa. Kalau kita penuh pun itu, kita penuhi dengan zikir Allah. Jadi orang yang jiwa dengan zikir Allah, saya tak boleh masuk. Pada masa yang sama, kuatkan akal. Pasal akal inilah yang sepatutnya sentiasa mengawal nafsu. Orang yang akalnya kuat,
nafsunya akan tunduk kepada akal itu. Dan orang ini sangat berjaya. Kenapa sangat jaya? Mungkin ada orang yang akalnya ini boleh mengawal nafsu, tapi kadang-kadang dia kalah dengan nafsu. Dia susah sikit nak jaya. Tapi kalau akal boleh kontrol nafsu, memang dia berjaya. Tambah, kalau lagi kuat nafsu dia, lagi dia berjaya dengan cemerlang. Tapi syarat kekuatan nafsu itu dikawal oleh akal. Sebab nafsu itu keinginan. Bila kita nak keinginan, kita nak yang bagus belaka. Pakai proton sagaran. Ya. Nafsu nak BMW. Exit yang bagus. Jauh no lagi. Yo. Nafsu dok ni. Kebetulan lah pakai proton sagaran bau kuasa dapat awet macam ni. Tapi sangatlah saya awet petak kalau tak pakai MC dengan ni. Saya. Hai, kau cakap aku ya. Dia pun nokkan MC. Maka nafsu ini, dia nakkan itu, akal yang bekerja mencari jalan pada prinsip. Tapi jangan sekali-kali melanggar syariat Allah. Dia akan kerja, dia akan usaha, dia akan kerja buat poti, cari saya nikah, masa cuti pula buat cari duit, apa-apa. Dia akan buat segala-galanya. Semua yang dia buat itu halal. Pasal akal kata jangan kamu langgar syariat Allah. Nafsu nak, tapi akal kata jangan aku. Maka nafsu pun mencari jalan macam mana aku nak dapat kereta. Macam nafsu dia nak. Maka dia akan cari jalan yang halal untuk dia. Untuk lain yang sedangkan. Tapi begitu lah contohnya. Tapi kalau nafsu akal tak boleh kontrol, habis segala yang halal, yang haram, segala yang semua, semua ada satu. Pasal nafsu nak, akal tak boleh kontrol. Akal boleh kontrol, dia akan selamat. Tapi dia akan maju. Berbanding dengan orang nafsu tak kuat. Nafsu tak kuat bagaimana? Pakai putus saka orang ini. Mungkin itu. Ini Allah sudah. Nak pakai benda pun henti. Tak payah benda. Rim ni berapa tak boleh beli. Ini nafsu tak dia. Nah, putus saka orang itu pakai sampai dia nak salah. Dia ada nafsu tapi tak kuat. Maka dia susah nak maju. Pasal dia tak ada keinginan. Belum pula buat di dalam bank, boleh tukar kereta, saya tak tukar. Kalau bank dia pun beri duit, duit sampai. Dia nafsu pun tak ada, maknanya dia tak bagus, tak bagus. Itu sebenarnya. Sebab orang bantu mesin nafsu supaya dia maju. Tapi dikawal oleh akal. Bila kita boleh, akal kita mengawal nafsu, di situ kita akan berjaya. Ya? Dan akal ini untuk dia menjadi kuat. Pemangkin. Kalau nafsu dari setan, pemangkin akal ialah ilmu. Sebab itu Islam sangat pentingkan umatnya mencari ilmu. Kalau hanya faridatun ala kulli muslim, menurut ilmu itu satu yang fardu, difardukan dalam Islam, diwajibkan kepada setiap umat Islam yang lelaki yang perempuan. Sebab Islam sangat tidak suka umatnya jahil. Ya. Tapi negara kita ni amat ditakuti kalau rakyatnya alim. Memang takut. Jadi jangan alim sangat. Alim sikit-sikit. Jangan bodoh langsung. Susah juga. Ya. Mau tahu sikit tapi jangan tahu sangat. Tahu sikit yang penting dalam banyak yang tahu sikit itu yang banyak persennya taat kepada demo. Jadi itu penting. Itu penting. Kepada demo gitu. Dia kalau pandai, tahu lah, tak ada kamu, tak betul. Kan? Dia tak ada lima puluh, dia tak usia, dia boleh. Dia tahu, oh, tak boleh, aku tak, setakat yang boleh, dia tak boleh, kalau tak. Oh, dah lebih takut, dia tahu dia. Kalau tak, tu, tengok iklan dan TV, semua nak lakuk, kok. Itu benda yang baru. Jadi di sini, akal ini dia akan kuat dengan ilmu. Apa ilmu kita suntik, dia akan kuat bab itu. Tuan-tuan suntik otak dengan benda.
matematik. Memang kalau buat math, bagilah aku soalan pun confirm boleh jawab. Pasal disuntik matematik kuat. Ya. Yeah. Ini. Sama juga. Suntik dalam kepala ni music. Ada kuat kuat music. Terror dia kuat music. Itu sifat akal. Akal ni macam CPU komputer. Ya. Yeah. Software apa kita install? Install software grafik banyak. Ada pak grafik memang canggih komputer. Tapi kalau install pak lain semua ada grafik tu ada tapi wajib pak ini yang install ya, pak foto ke apa pun. Ada pak itu pula yang detail. Ada kolon itu lah. Pak tak ada install. Kalau install dengan agama selalu suntik dengan agama. Maka agama apa yang kuat? Apa lagi yang lebih penting daripada agama? Maka kalau kita mensejasa tentang kuliah, cari ilmu, majlis ilmu, sebagainya, itu akal kita semakin dibina dan semakin kuat. Sebab itu orang yang alim, orang yang banyak ilmu, nafsu ni nak bagi dia jadi pelik-pelik ni susah. Ada juga, tapi susah. Pasal akal selalu kontrol. Tengok nafsu lebih sikit nanti, jangan. Ya. Nanti bos dulu. Nanti tu lah dia buat. Dia kontrol slow. Tapi nafsu penipu. Dia tak boleh lawan akal. Ini. Itu kehendak kita. Sebab itu, anak-anak kalau tak disuntik dengan ilmu agama, bila dia dah mula besar, banyak input lain dia perlu berapa masuk. Masa tu kita nak masukkan agama penat. Dia berlawan dengan yang ada dalam kepala tu. Dalam akal tu dah dia kuat bab itu. Kita nak suntik agama dah susah. Sebab itu, sebelum lagi muru auladaku bisolati waktu abna usini. Sebelum lagi suruh anak kamu sembahyang bila umur 7 tahun. Sebelum itu, awwalu di ma'rifatullah. Bermula orang itu ialah dengan mengenal Allah. Sebelum dia solat, kenalkan dia dengan Allah dulu. Baru dia boleh solat kerana Allah. Sebab dia kenal Allah. Kalau dia solat dulu, Allah dia tak kenal, siapa yang dia kenal? Dia kenal mak dia, dia kenal bapa dia kenal ustaz dia kenal ustazah dia. Maka dia solat kerana mak, kerana bapa, kerana ustaz, kerana ustazah. Allah, dia belum kenal. Ha, itu yang depan bapak semayang kami bagus dengan bapak. Bapak tak ada mereka gitu. Ini yang bahaya. Sebab suntikan itu tak berapa tepat. Ya. Jadi, balik cerita kita ni ya. Kejayaan juga dia kata, ya. Ialah apabila manusia itu berjaya menundukkan nafsunya yang menghalang ia menunaikan kewajipan-kewajipan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan menghapuskan halangan itu, menghapuskan halangan itu tadi, ya. Bila kita dah faham cara menghapuskan itu, boleh pun hapuskan. Ia tidak lagi lalai dari melakukan kewajipan tersebut sehingga kewajipan itu menjadi serasi dengan kemahuan dan keinginan. Sehinggalah kewajipan yang dibuat itu memang dah bila dia tak buat, dia nak senang hati. Tuan-tuan tak pernah tinggal semua yang mahu. Jadi pun satu orang itu jam dah pukul 8. Dah 8.20, 8.25 hari. Isyak nak masuk maghrib terus bayar. Terus nak duduk. Jadi, bayar belum ni. Habis kawan ajak minum ke, tengok TV ke, apa nanti dah aku semua yang belum. Nak semua yang tak senang jiwa. Masa itu dah serasi. Kalau selamba, belum serasi. Okey. Allah berfirman. Allah kata fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuh nafsihi fa ulaika hum muflihun. Surah At-Taghabun. Oleh itu bertakwalah kepada Allah sedaya upaya kamu dan dengarlah yakni akan pengajaran-pengajarannya serta taatlah akan perintah-perintahnya dan belanjakanlah harta kamu serta buatlah kebajikan untuk diri kamu dan ingatlah sesiapa yang menjaga
serta memelihara diri daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka mereka lah orang-orang yang berjaya. Ya. Maknanya dalam konteks ini, dia sedikit mengkhususkan bakhil itu sebab bakhil itu menghalang dia nak buat kebaikan. Ha, nolong orang, kalau dia terhalang kerana bakhil itu tadi, maka siapa boleh selamat dia daripada bakhil itu, dia lah orang yang berjaya. Tapi kita ambil konteks semua. Ya. Segala yang wajib, kalau kita boleh buat, maka di situlah satu kejayaan. Okey, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, begitulah kamu sedikit sebanyaknya yang dapat disampaikan malam ini. Moga-moga dapat dipahami. Baik, sebelum kita tahu kenapa dia ada apa-apa soal.